Kejadiannya kapan, Bang? Ini kejadiannya tadi malam, sekitar jam 6 sore sudah terjadi karena bondar ini tidak menerima, nggak sanggup untuk menerima air lumpuran yang dari apa, dari hulu. Oh, sungai, Bang, ya? Dari sungai sana, sehingga ambruklah alternatif yang bisa digunakan selama ini. Berarti kalau hujan deras di sini rawan longsor, Bang, ya? Rawan, sangat-sangat rawan longsor kalau hujan deras. Karena itu di Otak Majawa, kalau bumi tidak ada apanya nih, untuk penyetop dari irigasi di sana, itu hancur, rumah-rumahnya pasti hancur. Jadi makanya di sana ada irigasi. Iya, ya. Untuk menahan debit airnya. Kemarin kan deras itu, Bang. Tempat deras, ya. Itu berarti yang menghancurkan itu, ya, air yang deras itu, ya. Iya, benar sekali. Airnya yang sangat deras itulah yang tidak sanggup untuk diterima oleh tempat yang ini. Rawan. Kalau ada sumbat di itunya. Kalau sumbatnya tidak ada. Sumbatnya tidak ada. Namun karena debit air yang sangat 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 padatnya itu sehingga kita ini tidak bisa menerimanya. Bang, untuk jalur alternatif, Bang? Ada jalan alternatif kita buatkan di dari Pondok Lada, sekalian Kotak Majawa. Jadi jangan sampai berselisih mereka yang dari sini ke Kotak Majawa, yang dari sana ke Pondok Lada. Oh, dari yang sana itu, Bang? Yang situ itu juga boleh, nggak apa-apa? Kalau itu kita buatkan jalan alternatif untuk kereta aja, sepeda motor aja. Oh, berarti mobil dari sana, ya, Bang? Kalau mobil, semuanya dari sana. Untuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten bagaimana, Bang? Pemerintah kabupaten sudah menyiapkan untuk bus pengangkutan diterima untuk ke jalur pematasan, Bang. Sediakan bus, ya, Bang, ya? Oke, Bang. Kasih, Bang. Sorry, Bang. Terima kasih.